Stop. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Masjid yaitu
dimulai dari sumber jamaah yang luar biasa ini. Pahamkah pernah bercerita? Kalau mau mencari kualitas keislaman suatu lingkungan, tinggali sholat Idul Fitri aja. Idul Fitri mah biasana anu jalan, anu teu omong masjid ge, Idul Fitri mah kalau luar biasa sholat sholat Idul Fitri, sunah. Tahun sekali minimal. Tapi kalau ingin melihat kualitas keimanan suatu lingkungan masyarakat, maka tinggali suasana. Pinu atante masjid mana? Alhamdulillah pada deg-deg besar lama. Di dia mah di perumahan Bir Bandung Indah Raya. Ketuai Pak RW asal otong Bir minuman tegak. Alhamdulillah ketinggali deg-deg ya. Mudah-mudahan insyaallah sholat subuh jamaah orang dina ya sangat mudah-mudahan janji Allah dalam Al-Quran disaksikan para malaikat, didoakan para malaikat, mudah-mudahan orang anu biasa sholat subuh jamaah di masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada kiranya insyaallah nanti pada hari akhir jauh malam akhir di akhirat kekelak kita insya Allah tercatat menjadi alumni sholat berjamaah, kemudian kita berkumpul kembali reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mang Oden dan Kang Emil ya, Pak Wali membuat program subuh berjamaah. Kalau Mang Oden biasanya bisa 3 kali, 4 kali seminggu, minimal 2 kali ketemu masyarakat melalui langsung berjamaah. Maksudnya ketemu masyarakat yang jauh, tapi setiap hari kalaupun tidak keluar ada undangan dari masyarakat, insya Allah dipastikan kalau ada di Bandung Mang Oden langsung berjamaah di Cipaganti. Dan di Cipaganti kita Ustaz memang ada kajian-kajian setiap hari. Cipaganti ada kajian, habis sholat berjamaah ada kajian di Cipaganti. Dalam kesempatan hari ini mohon izin mau menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, saya mumpung ketemu ingin menyampaikan salam silaturahim dari Mang Oden. Kira-kira silaturahim Mang Oden ditampin tuh, Bu? Ditampin tuh? Akhir gom. Dekir hat tampinnya. Tampin tuh? Alhamdulillah. Mohon tadi terima, bayaran balik deh. Yang kedua, Mang Oden ingin dalam rangka melaksanakan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pimpinan Kota Bandung sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Mang Oden. Yaitu salah satu tugas pokok fungsi seorang pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi pemimpin, mendapat amanah. Di antaranya adalah salah satunya adalah yahdu nabi amrina urabbuna. Membimbing, mengedukasi, mengarahkan, mengayomi seluruh warga masyarakat yang dipimpinnya agar semuanya bisa bersama-sama dengan pemimpinnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga beningaan. Berdasarkan SK
surat keputusan Allah SWT dalam Al-Quran SK 2173. Dalam surat 21, maksudnya surat Al-Anbiya ayat 73, Allah berfirman kepada kita, ini ayat khusus kepada para pemimpin. Ayat ini khitabnya, sasarannya adalah para pemimpin, dari mulai Pak Presiden, dugikan Ibu Lurah. Itu sudah pemimpin formalidad. Begitu pula ada formalidad yang lainnya sama mendapatkan amanah dari Allah SWT ayat ini. Bang Ali dulu ketika dilantik Bupati Gubernur 13 September 2013 dilantik Bupati Gubernur teh secara administrasi kenegaraan dilantiknya kepala daerah itu wali kota, kepala kota, bupati, wakil bupati oleh Pak Gubernur. Tapi pada hakikatnya semua pejabat kepala daerah dilantik oleh Allah SWT. Terbukti ketika Pak Gubernur dilantik ada Al-Quran dipegang oleh salah seorang petugas di atas kepala mereka. Itu maksudnya ketika saya dilantik sesungguhnya hakikatnya Allah SWT yang melantik Pak Gubernur. Ketika Ibu Camat dilantik Pak Gubernur, Pak Wali sama ada Al-Quran, maka disitulah semuanya membuktikan bahwa semuanya perhatikan itu hakikatnya adalah Allah SWT yang melantik. Karena kita meyakini bahwa Allah yang melantik, maka wajar dan sepatutnya kita ini adalah hanya sekedar satu di antara sekian banyak para pemimpin. Mawarid ini adalah yang mendapat amanah dari Allah SWT sebagai mandataris Allah SWT di muka bumi. Karena saya mendapat amanah dari Allah SWT, maka seluruh pemimpin termasuk pengaudit tidak terkecuali harus berupaya bagaimana kita melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh pemberi mandat kepada saya. Yaitu Allah SWT. Salah satu amanah dari Allah, mandat dari Allah, Allah berikan SK kepada saya. SK dalam kepemimpinan saya ini kata Allah, tadi diantaranya terdapat dalam surat 21:73. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina wa awhayna ilaihim fil khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kan lana 'abidin. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami telah menjadikan di antara mereka itu a'immatan, para pemimpin. Kalimat a'immatan bahasa Arabnya para pemimpin, bentuk jamak dari kata imam. Kalau satu orang tunggal namanya imam, tapi kalau banyak para pemimpin disebutnya a'immatan. Tadi kurang dipimpin oleh Ustaz Rahmat Baikuni dalam sholat subuh dipimpin oleh seorang imam. Pemimpinnya di sini tadi sholat subuh dipimpin. Tapi kalau pemimpinnya banyak disebutnya a'immatan. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Makanya yang formalitasnya mulai kita sampaikan ya. Dari mari Pak Presiden sampai Ibu Lurah, Lurah. Itulah a'immatan, para pemimpin. Apa tugas pokok fungsi sebagai pemimpin di muka bumi?
Ketika Allah melantiknya, Allah menyebutkan salah satu tugas pokok fungsinya adalah yahduna fi amrina. Cek bahasa pada pesantren mah yahduna teh fi ilmu dore. Dari kata hadayah fi ilmu dore yang bermakna alat istimrohiyah, berkesinambungan. Ketika seorang pemimpin dilantik oleh Allah SWT, maka saat itulah dia punya tugas pokok fungsi yahdu nabi amrina, membimbing, mengedukasi, mendidik, mengarahkan, mengayomi seluruh warga yang dipimpinnya bi amrina, kepada urusan-urusan kehidupan, kepada perkara-perkara kehidupan yang Allah ridhoi. Itulah tugas pemimpin. Jangan tugas kurang sarayana sebagai pemimpin khususnya ya, membimbing, mengedukasi masyarakat yang kita pimpin agar semuanya adalah ridho Allah SWT, adalah ketaatan kepada Allah SWT, taqarrub bila Allah, dekat kepada Allah SWT. Ada bapak ibu kalabot kurang sebagai suami, sebagai ayah, sama kita juga punya kepemimpinan. Kullukum ra'in ya, wa kulluku mas'ulun an ayatihi. Setiap diri ayah adalah pemimpin, kata Allah. Seorang suami, seorang ayah, pemimpin di rumah tangga masing-masing. Maka tugas kita semua adalah membimbing, mengedukasi, mengarahkan, mengayomi seluruh warga masyarakat yang kita pimpin agar bi'abrina, semua urusan-urusannya harus on the track, harus sesuai dengan urusan-urusan yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki. Bagaimana programnya? Programnya Allah mengatakan wa auhayna ilaihim fi'al khair. Programnya adalah kami ilhamkan kepada mereka. Wa auhayna ilaihim, kami ilhamkan kepada mereka fi'al khair, gagasan-gagasan program al-khairat yang baik semuanya, yang positif semuanya. Tidak boleh ada yang destruktif, tidak boleh ada yang negatif, destruktif, tidak boleh. Tapi harus positif, konstruktif. Itulah gagasan-gagasan yang Allah berikan. Tapi kata Allah dalam ayat yang lain dikatakan, dalam surat 32 dikatakan, pekerjaan itu, kepemimpinan itu tidak mudah. Tidak mudah dan tidak ringan, tidak sederhana. Maka Allah mengatakan, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang tugas pokoknya adalah tadi membimbing, mengedukasi masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kata Allah tidak mudah, maka dibutuhkan sebuah kesabaran. Lama sobaru, itu pun kalau kalian punya kesabaran, kalau nggak sabar pasti gagal jadi pemimpin. Lama sobaru, seorang suami mimpin keluarga, istri dan putra putrinya, kalau sudah punya cucu mimpin cucunya, ini tidak mudah, tidak mudah. Seorang istri mimpin anak-anak juga tidak mudah, sangat berat. Oleh karena itu kata Allah, lama sobar, kalian harus punya kesabaran. Kalau nggak sabar, gagal pasti rumah tangga kalian. Komo upami ngomong gaduh, tugas di Allah dua langkung dihiji tugasnya. Yang pertama, yang melekat dalam diri kita para suami adalah pemimpin di rumah tangga, ditambah jadi ketua RT, mimpin se RT. Ini tugasnya dua. Jadi ketua RW, pimpin se RW. Jatah lurah, pimpin se kelurahan. Dan seterusnya. Tidak mudah. Maka dalam hal ini hati-hati, kalaupun kita sudah mendapat pemimpin, mendapat amanah dari Allah SWT menjadi pemimpin, selain yang melekat menjadi pemimpin di rumah tangga, maka hati-hati, maknanya
setinggi apapun jabatan amanah Allah kepada kita dalam hidup bermasyarakat ini, maka jangan lupa diri kita masing-masing, walaupun diri kita sebagai pemimpin di rumah tangga masing-masing. Kehadir, hati-hati Bapak Ibu dalam kepimpinan itu, jangan sampai ya, jangan sampai seperti kurang main bola sepak bola terang terus terang, begitu ada serangan balik jempol. Jangan sampai kita menjadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota dan seterusnya, terus pemimpin keluar, tapi jangan sampai pertahanan keluarga kita jempol. Maka karena itu saya ingatkan kembali, setiap diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Allah mengatakan, "Wu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri anjir wahai para suami. Dan jaga keluarga anjir wahai para suami. Dari ancaman neraka jahanam, jaga. Jangan sampai kalian jebol nanti masuk neraka jahanam. Pak RW, saya sama Pak Den punya putih tujuh, Pak Den tiga debu dan lelaki apa-apa. Sesibuk-sibuknya saya sebagai wakil kota berangkat jam 3:30 dari rumah, jam 4 malam sama rupanya kita kadang-kadang dengan padatnya acara satu minggu juga gak ada liburnya, bahkan tanpa padat tetap saya harus berupaya di rumah membimbing putra-putri saya di rumah agar mereka juga menjadi putra-putri yang dekat dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah Sarahmat, saya setiap hari ada komitmen dengan putra-putri saya, dengan putri saya, dengan mantu saya. Kalau udah punya mantu di Cunang ke step 5 waktu itu, alhamdulillah kita punya komitmen per satu hari punya program minimal menghafal Al-Qur'an 2 ayat. Jadi per satu hari kita punya program dengan semua anggota keluarga minimal 2 ayat hafal Al-Qur'an. Biasanya sampai dua kali ayat namun setelah hafal Al-Qur'an. Dan setelah hafal Al-Qur'annya di antara kita. Alhamdulillah ya, ini kita upayakan dan ini saya lakukan sejak saya mulai menikah tahun 87, sejak punya istri kemudian sampai hari ini saya lakukan itu. Dan alhamdulillah putri saya semuanya hafal Al-Qur'an. Ibu gaduh budak, gaduh putra, budak SMP, mau budak SMP zaman ayeuna saya kirim sekolah minta bekal dan jajan. Diberi duit 2.000 ditambin te. Pak, budak-budak minta jajan ke bakal sekolah diberi 2.000 ditarima te. Di alung ke. Mau ditarima. Lalu ku budak-budak minta duit 2.000 ke ditarima. Kuku istri Allah, Pak. Allah SWT 2.000 kenapa di surga? Ditarima ke. Ditambikin. Kok budak-budak udah ditampi 2.000 kukusnya Allah ditampi kayaknya 2.000 kebu padahal 2.000 nya udah gagal surga meni surga ditampi kayaknya kumah hasanah dalam di dunia hasanah akhirat hasanah konsepnya yuk orang sesarangan diajakin pak meni surga ke Allah dengan konsep 2.000 per hari. Ibu-ibu lama di pasar atas bicara oke 50.000 terbalanya menu sapoe satu hari 5.000 10.000 kasih belanja 48.000 dibalanya ke 2.000 dipakai untuk membeli surga dan membangun hasanah di dunia. Kira-kira yang hakiki 2.000 48.000 melanggar
Nu mana bu? Nu 2000. Laras 2000, laras? Sapok nu 48.000 mah dibaranyakeun ku urang, ku ibu-ibu, terus diolah, dimasak. Geus dimasak teh ditaruan. Ya, dimakan oleh kita jadi naon bu? Yang ternaon teh 48.000 teh. Tapi nu 2000 rupiah itulah sesungguhnya tabungan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji 2000 dikalikan 10 kali lipat kebaikan. Dikalikan 7 kali lipat kebaikan. Luar biasa banyaknya. Mata ke Gusti Allah mah 2000 ge ditahki kene jeung mesti suka. Pak RW, aya sabaraha ka di dieu kurang lebih? Hah? 400 kakak. Kalau 400 kakak jika ada di perumahan mah maaf ya no prasejahtera kan banyak ah kok aja nanti di perumahan ini. Kalau 400 kakak ini infak sodako 2000 rupiah untuk membangun lingkungan kita lebih hasan, lebih baik dan akhirat lebih hasan, kira-kira 2000 dikalikan 400 kakak sabaraha sehari berapa? 800.000 kalikan sebulan sabaraha 24 juta kalikan setahun sabaraha 24 juta sebulan tidak duit 2000 dikalikan setahun sabaraha luar biasa kira-kira harus babah bin 300 juta lah ya kurang sedikit ya. Kalau 300 juta Pak RW Pak bandingkan ngejem duit anu dibikin diberi ke Pak Wali diberi ke Pemkot 100 juta setiap tahun anu PIPPK agung mana Bapak Ibu agung kena potensi tidak dipaksulah ke 2000 rupiah tibatan duit anu diberi di pemerintah sebagai stimulan. Dari pemerintah memahami tersebut pasti stimulus untuk memberikan bantuan pembangunan. Maka Bapak Ibu dengan konsep 2000 rupiah per hari untuk mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat, bahkan kita akan terpelihara dari ancaman api neraka jahanam. Saya yakin tidak akan pernah. Eta teh lamun dirata-ratakeun palanya 50.000. Saya yakin seueur nu lamun 50.000 palanya. Lamun 100.000 berarti 4.000 palanya, apa? Impakna urang. Kalau kita terus membangun sebuah kesadaran bahwa di balik zakat, konsep zakat, infak sedekah itu adalah sebuah konsep, sebuah konsep pembangunan ekonomi kita, pembangunan yang kita lakukan di negeri kita ini, saya yakin insya Allah akan lebih baik di dunia hasanah, akhirat hasanah. Maka doa orang setiap hari, doa sebuah zakat, insya Allah bakal terwujud insya Allah apa yang kita cita-citakan di doa ini. Saya kira Pak RW harus dimulai ini. Mang Oden, alhamdulillah sekarang sudah hampir di atas 100 RW lebih. Di Kota Bandung lebih dari 100 RW yang sudah melakukan infak sedekah 2000 rupiah per hari. Alhamdulillah ayah anu sudah dapat satu bulannya 15 juta, 10 juta, 8 juta, ayah wae kan 7 juta ke sebulan ayah. Tapi dia konsep yang sederhana infak sedekah. Mereka dididik, dibina oleh Pak RW na, kemudian dibimbing oleh Pak RW nya, dibimbing oleh Pak DKM nya, alhamdulillah dalam melaksanakan konsep membangun RW mandiri di dunia kita bisa banyak mandiri dan membangun di akhirat bersama-sama insya Allah mudah-mudahan dengan impact 2000 kita bisa bersama-sama dapat tiket reuni kembali di syurga Allah SWT. Saya kira itu dari Muadid yang saya sampaikan, terima kasih ya. Mudah-mudahan silaturahim hari ini jadi silaturahim yang insya Allah bermakna untuk kita semua dan kita bisa membangun Bandung ke depan menjadi Bandung yang walaupun kaya Bandung walaupun kubur Bandung yang penuh keberkahan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.